Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MD Ton Jaya Putra. Oke, video saya kali ini saya akan mulai merakit power amplifier. Ini kebetulan kemarin ada pesanan buat di musola ya. Jadi ini nanti kita mau bikin. Kebetulan ini sudah saya pasang ya, atau saya tempelkan di boxnya. Kita lihat apa aja yang kita pakai buat power ini ya. Oke, kita lihat komponen yang sudah saya pasang di box ini ya. Ini masih proses awal, yaitu penempatan trafo. Ini sudah kita bor, terus nanti ini elko-nya. Ini saya pakai elko dengan PCB ya. Ini pakai satu set elko. Terus nanti kita pasang ini ya. Ini kebetulan kemarin saya pasang dua ya, dua biji, karena kemarin kan sudah saya kasih tahu kalau bikin power buat musola dua unit ya. Ini nanti jatahnya yang satu lagi. Ini saya pakai trafo Excel ya. Ini merek Excel 5 ampere. Voltnya itu 32 ya. Ini 5 ampere yang kecil. Excel 5 ampere kecil ya. Oke, terus untuk apa itu driver ya, sama 504. Terminal Toshiba 2 set per mono. Terus apalagi ya, nanti kita lanjut besok ya. Ini sudah larut malam. Besok kita pakai komponen seperti yang dulu, seperti apa itu, Kenwood ya, tone control Kenwood. Terus mixernya pakai Roland. Oh, ini kebetulan yang ini itu nggak pakai efek ya, jadi nggak pakai mixer. Jadi langsung dari Echo 2 mic. Jadi kita langsung pasang di sini ya, tanpa efek, soalnya kita pakai Echo ya. Echo itu kan sudah ada Echo-nya, sudah preamp 2 mic. Oke, kita lanjut besok ya. Sudah malam. Kondisi sudah mulai sepi ya. Oke, langsung kita pulang dulu. Oke. Jangan kemana-mana, tonton terus video saya. Mantap. Oke, juragan, alhamdulillah sudah selesai ya kita rakit. Ini sudah kita pasang. Ini ya, AC, CT, AC sudah ada gambar ya, mudah untuk ditiru atau dicoba ya. Saya pakai PCB 2 elko. Ini juga sudah kita sambung VCC-nya ya. Ini plus ground dan min kita pasang di sini. Kemudian ini power supply ya. Ini power supply atau bisa dinamakan power supply simetris regulator. Ini buat supply tone control ya. Ini tone controlnya. Buat supply tone control, buat musik, dan nanti echo ini ya, echo 2 mic. Ini sumber listriknya dari sini. Terus untuk inputnya yang AC ini dari ekstranya trafo ini ya. Di belakang saya ngambil 15 volt. Terus kipasnya juga ngambil dari belakang. Kita ngambil 12 volt. Terus apa lagi ya? Ini kebetulan lubangnya nggak sama, jadi kita pasang kabel. Bisa dilihat sendiri. Barangkali mudah untuk dicoba ya. Terus untuk outputnya ya, ini kemarin banyak yang tanya untuk output dari musik dan mic. Terus apa lagi ya?
itu kenapa kok suaranya ada yang kalah. Seperti contohnya musik kalau dinyalakan mic-nya jadi nggak bunyi, atau musiknya nggak bunyi gara-gara disambung dengan mic ya. Kalau mic-nya, kalau apa itu rangkaian mic dicopot, itu musiknya normal. Terus kalau disambung suaranya jadi hilang atau ngempet ya. Jadi dipasang resistor. Ini kita pasang resistor. Ini saya pakai ukuran 8K2 ya. Bisa dilihat warnanya. Ini warnanya abu-abu, merah-merah. Jadi ini 8K2. Ini kok 3 biji kita sambung. Yang kita sambung ini nanti menuju ke driver ya. Menuju ke driver ini. Ini yang kita sambung ini stereo. Jadi kita buat 2. Ini yang dari musik ya. Seperti ini yang dari musik. Terus ini dari mikrofon ya. Dari echo. Yang satunya ini kebetulan tadi saya bikin banyak, ini enggak saya pakai ya. Ini saya nanti saya lepas aja. Cuma 2 aja karena ini enggak pakai efek ya, seperti yang biasanya saya bikin. Kebetulan yang pakai efek itu yang itu, yang nanti kita buat musola ya. Itu yang pakai efek reverb. Kalau ini enggak pakai karena ini sudah ada echo-nya. Jadi nanti kita lepas. Semoga aja suaranya enggak ada yang kalah ya kalau pakai ini. Resistor. Jadi outputnya itu seimbang. Oke, langsung saja ya kita pasang. Ini sudah 90%. Tinggal kita pasang di tempatnya ini. Ini dikasih kabel ya karena enggak pas dengan lubangnya. Untuk ini socket mic saya taruh di bawah saja. Terus ini apa lagi ya? Ini sudah kita sambung power supply-nya dari sini. Saya ngambil power supply buat echo sama tone control ini ya. Oke, bisa dilihat. Untuk yang outputnya dari echo ini ya. Ini menuju ke resistor yang kemarin saya jelaskan. Ini bisa dilihat. Ini output dari echo mencar 2 ya. Mencar jadi 2 ke output driver 1 dan driver 2. Jadi kalau nanti mau coba mau nyambung, silakan disambung ini ya. Seperti ini contohnya. Yang ini dari musik ya. Ini kan PCB tone control buat musik. Outputnya dari sini keluar dari resistor menuju ke driver. Ini kabel 2 ini. Nah, ini menuju ke driver power ya. RL ini R sama L. Untuk echo-nya ini mencar. Jadi dari 1 ke RL ya, biar bunyi dua-duanya. Ini saya kasih R8K2. Ini bisa dikasih resistor 10K kalau bisa. Ya nggak apa-apa, dicoba dulu suaranya. Kalau ini menurut saya sudah mantap ya. Untuk mikrofon nanti kita coba dan digandeng dengan musik ya. Nanti saya coba buat karaokean ya, buat karaokean. Ini sebetulnya dipesan buat musola. Jadi butuh mic. Yang penting itu butuh mic-nya ya. Untuk musik nanti ya agak lumayan penting buat nyetel apa itu? Radio untuk qiraah. Tapi ini kan buat musola ya, jarang. Biasanya cuma buat adzan dan qomat. Terus buat acara yang lain. Oke, ini juga cocok buat rumahan.
tidak perlu budget yang banyak ya. Oke, langsung saja kita rapikan dulu ini ya. Kebetulan masih semrawut, ini belum dibaut juga. Dirapikan dulu, baru nanti di check sound. Oke, saya suka check sound. Semoga aja nggak ada kendala ya, atau nggak ada masalah. Biasanya itu masalah itu ada di suara ngereng atau suara ngeses. Terus kalau ngeses itu biasanya bawaan dari Eco Mic, dari Eco ini ya. Tapi ini semoga aja nggak ada masalah, bersih dan powernya juga mantap, nggak ada masalah. Soalnya saya pernah ngalamin kalau power driver itu ada yang nggak bunyi ya, atau cuma dengung doang. Ternyata kalau dicek-cek ada apa itu, kayak solderan yang nyambung ya antara kaki, kayak kaki elko itu kan mepet, jadi ada yang nyambung. Mungkin orangnya kurang teliti ya saat menyoldernya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kita coba, nanti kita review juga ya sebelum kita cek. Oke, kita rapikan dulu. Oke juragan, waktunya kita tes ya. Pakai, kita buat karaokean. Kita nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai salon yang di dalam ini ya. Ini pakai salon kecil. Kita coba buat karaokean. Kita tes mic-nya dulu. Tes 1 2 3 2 3 halo tes 1 2 3 2 3 0 tes 1 2 3 2 dicoba. Tes 1 2 3 2 2 3 1 tes dicoba tes 1 2 3. Kita coba buat lagu ya, kita karaokean. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku, segeralah kembali pada dirimu, duhai kekasihku. Oke, sudah kita tes ya. Kedua mic-nya sudah kita tes. Selanjutnya kita pasang tutupnya dan kita rapikan. Setelah itu kita kirim ke yang punya ya. Cik, long, tes 1 2 2, cik cik son, cik cik sa, cik 1 2 2, cik son. Oke. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan tekan tombol lonceng bila tidak ingin ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Tonton terus video saya. Jangan lupa subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.